Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua yang non-muslim. Sahabat tani, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi cara memperbesar tongkol jagung. Sama halnya juga meningkatkan rendemen daripada tanaman jagung saya ini. Kita akan memakai booster boom jagung, di mana sudah terdapat 4 bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbesar tongkol jagung saya ini. Dalam arti kata lain, untuk memaksimalkan hasil tanaman jagung kita. Boom jagung sangat baik untuk meningkatkan hasil, termasuk ada 4 bahan yang di dalamnya sangat bagus, sangat lengkap dan komplit. Pertama adalah pupuk majemuk, yang kedua adalah Rekod Plus, yang ketiga Biggest. Biggest adalah ZPT, sahabat tani. Dan yang keempat adalah Berkat. Sahabat tani, baiklah kita akan langsung kepada dosisnya. Baik, sahabat tani dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan menyeprai 2 petak lahan dengan tanaman jagung varietas yang berbeda. Satu petak lahan jagung pembenihan atau pembibitan, di petak kedua adalah jagung bisi 321 simetal yang sampai hari ini umurnya sudah sekitar 75 hari setelah tanam. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga akan memperkenalkan trik menyeprai tanaman jagung yang sudah tinggi. Tipnya seperti ini, sahabat tani, silahkan disimak. Tip yang saya perkenalkan ini sangat aman, sahabat tani. Sahabat tani bisa mencobanya seperti apa yang saya lakukan. Thank you.
Sahabat Tani, dimanapun Anda berada, terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel ini berkembang. Saya kira video ini sudah terlalu panjang. Saya akhiri saja dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik. Salam Tani Indonesia.